penculikan anak berusia 8 tahun di Tangerang, Banten menyita perhatian publik. Bagaimana tidak? Penculikan ini terjadi ketika sang bocah berada sangat dekat dengan ibunya. Dan kelompok penculik ini bahkan melakukan kejahatan dengan penuh perhitungan. Kami hadirkan pula perkembangan kasus selebrita dan narkoba yang kembali berulang hari ini. Saya Sinisi Fiarani, dan bersama Anda dalam tiga hari menjelang Ramadan, saudara, para warga terutama umat Islam mulai menyerbu sejumlah pasar dan juga supermarket untuk berbelanja kebutuhan selama bulan Ramadan. Lalu bagaimana persiapannya? Kita akan bergabung bersama Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Kika, apa yang paling diburu oleh masyarakat Surabaya untuk menjelang Ramadan ini? Juga, saudara, ketika Ramadan akan tiba, tingkat konsumsi masyarakat meningkat jika dibandingkan dengan bulan biasa. Di saat yang bersamaan, harga bahan pokok juga merangkak naik setiap menjelang Ramadan. Saya akan mengajak Anda bergabung dengan Mas Ayu Putri di Bandung, Jawa Barat, untuk tahu sebenarnya kebutuhan masyarakat Bandung yang semakin tinggi menjelang Ramadan. Adakah siasat khusus, Mas Ayu, di tengah kenaikan harga bahan pokok yang saat ini mulai merangkak naik? Barat, harga masih terus berangkat naik, tapi kebutuhan juga terus mendesak, apalagi menjelang puasa. Tiga hari menjelang Ramadan, saudara, harga kebutuhan pokok juga mulai merangkak naik, dan kami hadirkan harga bahan pokok per hari ini, 3 Juli 2016 dari Kementerian Perdagangan. Hadi Kurnia, Ketua Bidang Organisasi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat malam, Pak Imam. Kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan, Pak Imam, semakin tinggi. Bagaimana dengan persediaan? Mulai dari bumbu dapur, bahan pokok, daging ayam, daging sapi, hingga saat ini. Ketika akan disampaikan Ferdian Syamarnupi dari Mapolres Jakarta Selatan. Ferdi, bagaimana proses penangkapan Restu Sinaga oleh Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan? Kita akan bergabung bersama Sinta Pramadewi di Denpasar, Bali. Sinta, sudahkah ada hasil penyelidikan lebih lanjut yang mengindikasikan bahwa adanya korban lain dari peristiwa ini? Sampai di sini, selamat menemani malam hari Anda, selamat beristirahat, selamat menghidupkan, dan sampai jumpa.